بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة رحمكم الله Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian rutin kita ini, yang mana sekarang kita akan memasuki hadis yang ketiga. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita. Kita terlebih dahulu memulainya dengan murojaah. Mengulang kembali sebagian dari pelajaran yang telah kita pelajari pekan lalu. Baik. Sekarang siapa yang mau membaca hadis? Jibril At-Tawiil. Dong angkat tangan, angkat tangannya baik. Masya Allah Barakallahu fik. Tafadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anamuru an amara an Allahu annahu aidan qala, "Baynaman nahnu julusun inna rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idtala'alaina rajulun" شديد بياض الثياب شديد صواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه فوضع كفه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان حتى سوما رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر و واليوم الاخر و... وقد و... وان مِنَ وان تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت

قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول أنها بيعلم من السائل قال فأخبرني عن عمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العورة الأعلى رياع الشاع يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت ماليا ثم فلبحت ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم بارك الله Selain ada yang hafal lagi? Tidak ada. Berarti kalau satu-satunya yang hafal dia berhak dapat dua sekaligus. Sudah. Sisa dua. Satu untuk pertanyaan yang sekarang satu untuk pertanyaan sedang pelajaran sebentar. Pertanyaan yang sekarang. siapa yang bisa sebutkan potongan hadis yang boleh dilihat catatannya tidak masalah saya perbolehkan dia catatan kalau ketemu yang mengatakan atau yang memberi faedah kepada kita tentang anjuran untuk mengenal buruk kita sebelum mengambil ilmu darinya cari potongan hadisnya untuk Bukan gampang sekali, Pak. Soalnya, tapi butuh sedikit ini. Sebutkan potongan hadis yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita mengetahui guru kita atau dari siapa kita mengambil ilmu sebelum kita belajar darinya. Ada yang tahu? Cepat-cepat, oh, boleh lihat buku? Silahkan ketemu enggak di dalam bukunya? Enggak ada di situ. Jadi kalau nuntut ilmu enggak sembarangan. Penting ambil saja ilmu sudah enggak inna din inna hada fanzur amman takut dinakum. Itu jelas. Harus lihat-lihat dulu sebelum mengambil ilmu. Di situ di mana di potongan hadisnya itu? Ada enggak? Apa sebutkan? Taib. Ah yeah. santum, ah sant. Barokallahu fiq taal. Jazakallah. Yaitu potongan hadisnya adalah ketika setelah tiga hari Nabi Muhammad memberi kabar kepada Umar Ya Umar atau dari Manisail kultu Allahu wa Rasuluhu alam. Qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Nabi memperkenalkan dari siapa? Siapa gurunya yang tadi yang memberikan itu pelajaran di majelisnya tadi itu? Yaitu Jibril. Ini pelajaran diambil oleh para ulama bahwa pentingnya seseorang mengetahui sumber ilmunya. Bisa kita lanjutkan pelajaran baru? Kita lanjut ya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini tentang rukun Islam ya. Baik. An Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haj wa sawmi ramadhan rawahul bukhari wa muslim ini lihat urutannya di sini berbeda dengan hadis sebelumnya baik dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya Umar Bin Khattab berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Islam itu dibangun di atas lima rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Yang kedua mendirikan sholat Yang ketiga menunaikan zakat dan yang keempat haji dan yang kelima yaitu puasa Ramadan. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun urutannya ini didahulukan puasa Ramadan uh, haji daripada puasa Ramadan, ini kita diberi faedah oleh Syekh Abdul Musin Al-Abad bahwa ini tasarruf atau riwayat dari perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Jadi bukan dari Ibnu Umarnya, dari perawinya. Kalau dari Ibnu Umar seperti susunan yang ma'ruf. Yang kita ketahui seperti yang hadis sebelumnya. Yaitu puasa Ramadan dulu baru haji. Jadi urutannya dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa dan haji. Adapun di sini urutannya yang tidak ada masalah sebenarnya. Baik. Hadirin ikhwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan akhwat sekalian. Hadis ini sebenarnya seperti hadis yang sebelumnya. Hanya saja hadis ini ada tambahan kalimat bunianya dibangun Islam di atas lima perkara. Itu tambahannya. Adapun hadis Umar yang lalu tidak ada kalimat bunyianya, langsung saja al Islam antasada, ada ala ilaha ilallah. Itu perbedaannya. Jadi hadis ini penjelas dari hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya seolah-olah Islam itu hanya lima saja. Islam itu kata Nabi bahwasanya engkau bersahadat, engkau menjadikan sholat, engkau membayar zakat, engkau puasa Ramadan, engkau haji bagi yang mampu. Seolah-olah Islam itu aja. Nah, datanglah hadis ini sebagai apa? Penjelas. Bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan Islam secara keseluruhan, tapi rukun-rukun Islam. Adapun Islam luas maknanya. Luas maknanya. Di antaranya yang menunjukkan Islam itu bermakna luas sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Al-Muslim, man salimal muslim, min lisani wa yadih. Seorang muslim atau orang Islam itu adalah orang yang selamat orang muslim yang lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengkategorikan atau memasukkan orang yang tidak mengganggu saudaranya baik dengan lidah maupun tangannya termasuk dari bagian dari Islam. Dan hadis-hadis yang semisal ini banyak sekali. Baik. Beberapa pelajaran yang kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kita kasih poin supaya mudah diingat dan dihafal. Apa makna Islam? Apa makna Islam? Jawabannya adalah Islam itu adalah Pertama dulu makna Islam secara umum. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Usul Salasa yang merupakan nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah definisi Islam al Islamu lillahi tauhid wal inqiyadu lahu bit wal bara'atu minasyirki wa ahlihi jadi Islam itu artinya secara umum ya ini definisi Islam secara umum ada nanti definisi Islam secara khusus. Islam artinya, secara umum, adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Dan yang ketiga, apa berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini tiga unsur ini yang ada pada orang yang menamakan dirinya sebagai seorang muslim. Ini definisi Islam secara umum. Maka kalau begitu, umat Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim yang beriman kepada Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa yang beriman kepada para nabinya dalam kategori ini, mereka dikatakan sebagai apa Muslim. Mereka berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Mereka juga tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan mereka berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penyempurna syariat sebelumnya, dan... Menghapuskan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat yang beliau bawa, dan menghapuskan hukum-hukum sebelumnya yang bertentangan dengan syariat yang beliau bawa, ini definisi Islam secara khusus. Ini Islam yang dibawa oleh siapa? oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dia menghapuskan hukum-hukum sebelumnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, Walladhi nafsi yadi, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Layas yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Sumalam ya sumalam yu'minu bima ursiltu bihi Tidaklah seorang pun, baik itu dari Yahudi maupun dari Nasrani, tidak beriman setelah aku diutus kepada risalah yang aku bawa, kecuali kalau dia mati, dia mati masuk neraka. Jadi, itu definisi Islam secara khusus, baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan rukun Islam yang yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, ini kita perlu pahami baik-baik karena ini merupakan rukun Islam yang paling penting di antara semua rukun. Dua kelima syahadat ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah namun tidak mengakui Muhammad itu adalah Rasulullah, maka dia kafir. Tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Sebaliknya, orang yang mengakui Muhammad itu adalah Rasulullah, namun dia mempersekutukan Allah, tidak mengakui Allah satu-satunya yang berhak disembah, dia juga kafir. Musyrik. Tidak juga dikatakan sebagai seorang muslim. Maka dua-duanya ini harus ada. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita mulai dari makna syahadat la ilaha illallah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Apa makna kalimat La ilaha illallah. Sungguhnya para ahli kiblat itu berbeda pendapat pada makna kalimat la ilaha illallah. Yang mengaku dirinya muslim yang berkiblat ke arah kiblat yang sama dengan kita namun mereka berbeda makna kalimat la ilaha illallahnya dengan kita. Banyak perbedaan. Di antaranya, ada yang mengatakan makna "La ilaha illallah" itu adalah "La ilaha tiada tuhan illallah", kecuali Allah. Tiada tuhan selain Allah. Ini makna yang pertama. Makna ini jelas keliru, di mana letak kesalahannya. Letak kesalahannya adalah dia menafikan Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Itu jelas tidak benar, karena kenyataannya bahwa banyak sekali sesembahan atau tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ini menafikan kenyataan: ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon ada menyembah mat, batu, ada menyembah malaikat, ada menyembah nabi, ada menyembah wali, ada menyembah kuburan, banyak sembah sembahan manusia. Bahkan ada yang menyembah sapi. Di mana itu? Ya. Banyak sembahan manusia. Tapi bukan itu yang dinafikan. Makanya kita mengatakan tiada Tuhan itu salah. Kenyataannya banyak Tuhan. Tapi Tuhan-tuhan tersebut adalah Tuhan-tuhan yang bah batil. Maka kalau begitu kita harus takdirkan khobarnya yaitu bihak yang berhak untuk disembah. Bihakkin atau hakkun. Jadi la itu la nafiyun di jin. Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Siapa yang bisa mi Coba i'rab la ilaha illallah. Apa i'rabnya? Taib. Ilaha atau ilahu? Ah, isim la. Mana mana khobarnya? Mahzuf. Ditakdirkan apa? Bihakin. Asantum. As belajar bahasa Arab. Mengerti. <laughs> Alhamdulillah. Itu pentingnya orang belajar bahasa Arab. Nah, jadi tahu kenapa bisa ada tambahan bihakinnya. Padahal di situ tidak ada kalimat la ilaha bihaqqin di situ. Nah, di situ pentingnya orang belajar bahasa Arab. Makanya orang Arab dulu itu tidak perlu diajari kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan la ilaha illallah kepada Abu Jahal, kepada Abu Talib, kepada abu-abu yang lainnya, mereka langsung mengingkari. Mereka tidak ber, bertanya dulu, apa itu makna la ilaha illallah? Tidak perlu. Karena mereka sudah apa? Paham. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idha qila lahum la ilaha illallah, takbirun Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, langsung mereka menyombongkan diri. Wa qalu a inna li Apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami hanya gara-gara penyair gila ini? Jadi mereka tidak perlu lagi menanyakan apa makna la ilaha illallah. Beda kaum muslimin hari ini. Banyak orang ajam yang tidak paham makna bahasa Arab. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya membatalkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan tiada yang berhak disembah selain Allah, namun amalannya juga menyembah tuhan-tuhan yang lain di samping samping Allah. ini fatalnya menerjemahkan la ilaha illallah dengan kalimat tidak ada tuhan selain Allah. Kalau kita cuma mengakui Allah itu Tuhan, orang kafir Quraisy juga mengakui Allah itu Tuhan. La in man khalaqas samawati wal yaqulun Apabila kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Fakul afala tatakun, lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa? Jadi bukan itu ternyata letak perselisihan antara Nabi dan para umatnya. Dari dulu itu, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, letak perselisihannya bukan bahwa Allah itu Tuhan. Mereka mengakui Allah itu Tuhan. Tapi letak perselisihannya di mana? Di ibadah bahwasanya yang berhak satu-satunya diibadai hanyalah Allah. Makanya terjemahan yang pertama ini keliru. Tiada yang tiada Tuhan selain Allah itu jelas sekali kesalahannya. Maka terjemahan yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah tiada sesembahan bihak yang berhak disembah apa? selain selain Allah. Sebagaimana Allah mengatakan zalika bi annallahu Demikian itu karena Allah lah yang hak untuk diibadahi huwal huwallahu jalla wa ala. Dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi fa huwa al-batil dan adapun yang mereka sembah yang ibadahi selain Allah maka itu adalah ibadah atau sesembahan yang batil. Wa al kabir dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Maha Besar. Baik. Sekarang tidak perlu kita panjang-panjang masalah itu karena Uh, waktu kita juga tidak terlalu banyak itu paling penting itu makna syahadat apa la ilaha illallah jadi mentauhidkan Allah dengan ibadah itu artinya sebenarnya la ilaha illallah adapun mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya itu tidak diingkari sama sekali oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu banyak sekali ayatnya bahwa mereka juga mengakui Allah itu Tuhan Abu Lahab mengakui Allah Tuhan Abu Jahal mengakui Allah itu Tuhan Makanya kalau kita mau renungi sedikit, ternyata orang kafir Quraisy dulu itu lebih paham tentang Allah daripada orang-orang musyrik jahiliyah zaman sekarang. Kalau orang-orang musyrik zaman jahiliyah dulu, mereka masih mengakui Allah itu Tuhan. Dan meyakini bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Itu keyakinan orang masyarakat jahiliyah dulu, siapa yang menghidupkan? Wa insal ta'umana samawati wal ard wajar zuku kumina sama iwal amma yam likus sam awal abasara wa yukhrijul hayya minal mayyid wa yukhrijul mayyid minal hayy fa sayaqulun Allah fa qul afala semuanya mereka akui semua rububiyahnya Allah mereka akui tapi sayangnya mereka mempersekutukan Allah dengan uluhiyahnya begitu juga mulai dari umat Nabi baik itu yang pertama makna la ilaha illallah tauhidkan Allah dalam apa ibadah Bukan tiada Tuhan selain Allah. Itu makna yang sangat keliru sekali. Kemudian, mengakui Allah itu Tuhan, bersahadat la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah, itu harus dengan hati dan lisan. Mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup dengan lidah saja. Karena kalau dia mengucapkan dengan lidahnya tapi hatinya mengingkari maka itu sama dengan orang munafik. Orang munafik zaman dahulu mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka mengingkari dengan hatinya. Abdullah bin Ubay bin Salul bersyahadat dan pengikutnya tapi mereka mengingkari Islam dalam hatinya tidak mau menerimanya. Sebaliknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya artinya mengakui dengan hatinya tapi dia tidak mengucapkan dengan lidahnya, maka juga belum bisa dikatakan muslim. Karena orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani juga mengakui bahwa Nabi Muhammad, bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana dalilnya menunjukkan mereka mengakui Muhammad itu Nabi? Banyak dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi, mereka tidak mau mengucapkannya karena kesombongan mereka, karena masih taklit pada ajaran nenek moyang mereka, atau juga karena hasad yang menyebabkan mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Muhammad Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah, apa artinya Muhammad Rasulullah? Mengakui bahwa dia itu adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah. Berikutnya, lalu apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah? Apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah atau syahadat Muhammad Rasulullah? Resiko kita mengucapkan Muhammad Rasulullah itu Tidak ber, tidak mudah Berat sekali Kalau mengucapkannya mudah sekali Muhammad Rasulullah selesai Tapi itu tidak cukup membuat orang nanti bisa selamat Di dunia dan di akhirat Ada resikonya dan konsekuensinya Yang pertama Tasdikuhu Fima akhbar Ada empat konsekuensi Syahadat Muhammad Rasulullah Catat Yang pertama adalah Membenarkan Berita yang dibawa oleh nabi Membenarkan berita yang dibawa oleh Oleh nabi Yang kedua Ta'atuhu Fima amar Mentaati apa yang beliau perintahkan Semua yang beliau perintahkan Yang ketiga Istinabuhu Fimanaha anhu wazajar menjauhi semua yang beliau larang dan beliau benci. Dan yang keempat adalah Allah yuti Allah illa bimasyarah dan tidak boleh mentaati Allah kecuali sesuai dengan yang beliau syariatkan. Tidak boleh melakukan bidah. Tidak boleh melakukan ibadah sendiri. Harus sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama, apa tadi? Membenarkan semua apa yang beliau kabarkan, baik itu perkara gaib yang masa lalu maupun perkara yang akan datang, semua kita benarkan. Karena kenapa? Karena Nabi adalah manusia yang Allah pilih, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi tidak berbicara dengan nafsunya kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Yang kedua apa? Ta'atu fima amar. Yaitu mentaati semua apa yang beliau perintahkan. Ini jelas sekali. Kalau orang mengatakan dirinya muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dia tidak mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia belum bisa dikatakan sebagai seorang Muslim yang hakiki. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Kullu abah. Semua umatku pasti apa? Masuk surga ilaman abah. Kecuali yang tidak mau. Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kan tentu heran sahabat, masa ya ada orang tidak mau masuk surga? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dahalal jannah wa man asani faqat aba. Siapa yang taat padaku, maka dia pasti masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka berarti dia enggak tidak mau masuk surga. Itu maksudnya. Begitu juga dalam Al-Qur'an di banyak ayat Allah mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaa" Wa ma nahakum anhu fantahu apa saja yang dibawa oleh Nabi ambil, jangan dipilih-pilih. Dan apa yang dilarang oleh Nabi jauhi, jangan dipilih-pilih. Ya amanu secara total, jangan dipilih-pilih. Kemudian yang ketiga adalah istina buu mana'anhu yaitu menjauhi semua apa yang beliau larang. Larangan beliau itu berasal dari Wahyu bukan dari diri beliau sendiri. Beliau tidak mungkin melarang sesuatu kecuali dari wahyu. Di sisi Allah, pernah suatu ketika Abdullah bin Amr bin As, yaitu anaknya Amr bin As, dikasih syubhat oleh orang-orang Quraisy. Ya Abdullah, bukankah Muhammad itu manusia seperti kalian yang bisa juga marah? Bagaimana kalau dia marah, dia berbicara dengan emosinya, dengan hawa nafsunya, lalu... Datanglah Abdullah ini kepada Rasulullah menyampaikan syubhatnya ini orang Quraisy. Kemudian apa kata Rasulullah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Maka Nabi itu adalah manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal dengan istilah apa? Maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini empat konsekuensi kita beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita e, lihat bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus memahami bahwa ada konsekuensi dari ucapan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Adapun sekedar mengucapkannya namun tidak menjalankan konsekuensinya itu mungkin hanya bermanfaat di dunia saja baginya. Mungkin dia secara zahir dihukumi sebagai seorang muslim. Akan tetapi nanti di akhirat itu tidak berguna di sisi Allah. Karena dalam riwayat lain Allah Rasulullah SAW bersabda, "Mengkolela ilaha illallah, kolal jannah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga? Tapi ini umum sifatnya, tapi di takyid, di taksis yang mengucapkannya kholisan min dia ucapkan itu murni dari hatinya untuk mencari wajah Allah. Artinya dia menjalankan konsekuensinya. Adapun sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, namun dia tidak menjalankan konsekuensinya, maka dia tidak bermanfaat baginya nanti ucapan la ilaha illallah. Baik. Yang berikutnya adalah rukun Islam yang kedua. Mendirikan sholat. Maksudnya menunaikan sholat lima kali sehari semalam. Ya. Lalu apa di sini makna mendirikan sholat? Kenapa di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran tidak ada kata menunaikan? Kalau menunaikan kalimatnya ita. Wa'atuz zakah misalnya. Tunaikan zakat. Bukan dirikan zakat. Tapi di dalam untuk sholat, Allah atau Nabi dalam hadisnya tidak pernah menggunakan kalimat menunaikan. Tapi menggunakan kalimat mendirikan. Lalu apa bedanya? Beda. Antara menunaikan dan mendirikan. Kalau sekedar menunaikan, sekedar lepas kewajiban. Secara gambaran saja dia sholat. Tapi dia tidak menegakkan rukun-rukunnya. Tidak sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Itu artinya menunaikan. Sekedar pelepas tanggung jawab saja. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada kalimat menunaikan untuk sholat tapi menggunakan kalimat mendirikan wa aqimus Di sini wa iqamus shalah. Jadi kalau mendirikan salat artinya pertama dia melaksanakan salat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban Salat itu waktu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, salatnya itu harus sesuai dengan tata cara dan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, usolli. Seperti kita lihat Nabi Salat, persis. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Mulai dari takbir sampai salam. Dan yang ketiga, dari sisi khusyuknya. Hadir hatinya pada saat salat. Karena khusyuk itu adalah roh ibadah. Sholat tanpa roh itu ibarat eh, sholat tanpa khusyuk seperti badan tanpa roh. Tidak ada artinya sih Allah. Dia gugur kewajibannya. Tidak disuruh untuk mengulangi sholatnya kembali. Tapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ada orang keluar dari sholatnya. Tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali seper sembilan, seper delapan, seper tujuh, seper enam, seper lima, seper dua. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari dari sholatnya. Baik, itu maksudnya mendirikan sholat. Nah, sekarang timbul permasalahan besar. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Ada yang tahu? Apa hukumnya? Ya, artinya dia mengatakan sholat itu tidak wajib hmm. Tidak keluar dari Islam Masya Allah taib, taib. Ada lagi? Pendapat yang lain? Hukum meninggalkan sholat Jadi kalau begitu kita kasih dua saja pertanyaannya Pertanyaan pertama Hukum meninggalkan sholat karena mengingkarinya Bahwa sholat itu tidak wajib Artinya, mengingkari kewajiban sholat. Apa hukum meninggalkannya? Yang kedua, pertanyaannya: hukum meninggalkan sholat karena malas. Dia mengakui sholat itu wajib, tapi karena malas, dia tidak mau sholat. Jadi, ada dua pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Ini sudah dijawab tadi, satu: ada lagi yang menjawab yang lain. Yang pertama, kafir. Yang kedua, dosa besar melebihi dosa besar yang lainnya. Artinya, kalau malas, dia tinggalkan sholat, maka dia... Tidak kafir, tapi berdosa besar. Karena dosa besar itu beda dengan kafir ya. Kalau dosa besar, dia tidak kekal dalam neraka. Baik. Ada pendapat yang lain. <laughs> ini, pen, ini masalah ini yang, yang sangat seru sekali untuk dibahas. Kenapa seru dibahas? Karena ada tiga pendapat dalam masalah ini dan tiga-tiganya luar biasa kuatnya. Sampai-sampai saya bingung mana yang pendapat yang paling kuat. Saking tiga-tiganya memiliki hujah yang luar biasa. Karena memang kalau ulama, kalau sudah berhujah, dia akan mengeluarkan semua dalil penguat yang dia miliki. Sampai-sampai kita tidak bisa membantahnya. Nah, tapi di sini paling tidak ada tiga pandangan. Yang pertama, kita jawab dulu. Di sini ada dua masalah. Pertama, masalah pertama adalah hukum meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat. Maka semua ulama sepakat bahwa dia kafir. Seperti dia mengatakan bahwa sholat lima waktu hukumnya tidak wajib. Saya misalnya seperti sebagian orang-orang uh, sufi berkeyakinan kalau, kalau sudah sampai derajat ma'rifat Itu dia sudah gugur baginya kewajiban sholat Maka itu sudah diragukan kekafirannya Artinya dia menganggap bahwa dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad Hukumnya kafir Menurut kesepakatan ulama semuanya tidak ada yang berbeda pendapat Siapa yang menghalalkan boleh keluar dari sholat dengan mengatakan sholat itu tidak wajib Maka semua ulama sepakat Dia kafir keluar dari Islam Bahkan walaupun dia kadang sholat Dia sholat lima waktu Tapi keyakinannya sholat itu pilihan ji Boleh sholat, boleh tidak Tidak wajib ji. Tetap kafir Walaupun dia sholat Itu betul keyakinan kalau bermasalah kan? Kalau keyakinan bermasalah tidak main-main Itu masalah yang pertama Masalah yang kedua apa hukumnya meninggalkan sholat karena malas? Ada tiga pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang paling terkenal. Pendapat yang pertama, kafir secara mutlak. Artinya, dia meninggalkan satu sholat atau seribu sholat, tidak ada bedanya. Yang penting dia meninggalkan sholat kafir. Tidak ada bedanya antara satu sholat dengan seribu sholat, dia tinggalkan. Ini pendapat pertama, Pendapat kedua dihukumi kafir kalau dia meninggalkan secara total itu sholat. Semuanya sengaja. Nama saja dia tidak sholat karena malas. Ini ceritanya ini sengaja memang tidak sholat. dia sengaja memang tidak sholat tapi penyebabnya karena ma malas nah sekarang apa hukumnya di sini yang pertama mengatakan dia kafir secara mutlak tidak dibedakan di situ baik satu solat yang dia tinggalkan maupun seribu solat ada bedanya yang penting dia meninggalkan solat kafir pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau dia meninggalkan solat secara total artinya tidak solat sama sekali maka dia tidak maka baru dikatakan kafir saya ulangi kalau dia meninggalkan solat secara total artinya tidak solat sama sekali tidak sholat Jumat, tidak sholat hari raya, pokoknya tidak sholat sama sekali, maka inilah yang dikatakan kafir. Adapun kadang dia sholat, kadang tidak sholat zuhur, tapi tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, sholat satu hari, hari berikutnya tidak sholat, sholat Jumat, tapi sholat lima waktu tidak, maka dia tidak dikatakan meninggalkan sholat, maka tidak dihukumi kafir. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah tidak dihukumi kafir sama sekali walaupun dia tidak pernah sholat sama sekali. Siapa yang bisa ulangi ini jika pendapat ini secara ringkas? Pendapatnya saja. Pendapat yang pertama apa tadi? Kafir secara mutlak. Tidak, beda, tidak ada bedanya satu sholat dengan seribu sholat. Yang penting dia tinggalkan sholat kafir. Langsung keluar dari Islam. Yang kedua. Jika dia sholat, kadang sholat, kadang kadang tidak, maka tidak dihukumi kafir. Kalau dia sholat secara total, meninggalkan sholat secara total, maka baru dihukumi kafir. Pendapat yang ketiga, tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi kafir sama sekali. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Syed si bin Bas. Pendapat yang kedua pendapatnya Syed si Ibn Usaimin, Syed si bin Usaimin. Pendapat yang ketiga pendapatnya Syed si Albani. Menurut Antum, nanti tiga pendapat ini mana yang lebih kuat? Nah, mana pengikutnya saya si bimbas di sini pengikutnya saya si nah. kalau Ana pribadi kalau ditanya di antara tiga pendapat ini anda bandingkan sudah tiga pendapat ini dari dalil mereka kalau Ana lebih condong ke pendapat yang ketiga tidak kafir sama sekali dan ini pendapat mayoritas ulama sebenarnya bahwa kalau kita lihat mazhab yang empat tiga ulama mazhab mengatakan orang meninggalkan sholat karena malas tidak dihukumi kafir mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, dan mazhabnya Imam Syafi'i. Tiga mazhab ini mengatakan orang meninggalkan sholat karena malas, selama dia mengakui bahwa sholat itu wajib, itu tidak dihukumi kafir. Adapun mazhab Imam Ahmad dalam riwayat dari beliau bahwa orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Tapi ini ada rinciannya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh si Albani untuk menjelaskan pendapat Imam Ahmad yang sebenarnya. Ada risalah beliau di banyak tempat di kitabnya beliau seperti di silsilah al hadis as sohiha beliau menjelaskan panjang lebar tentang hadis ini saya nukil tadi beberapa hadis yang beliau jadikan patokan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas ya di antaranya hadis syafaat yang panjang sekali kurang lebih dua halaman hadisnya hadis yang orang masuk neraka ketika ada orang nanti orang beriman masuk surga kemudian dia bertanya kepada Allah ya Allah ada saudara kami yang dulu sholat bersama kami puasa bersama kami haji bersama kami dan seterusnya namun tidak masuk surga bersama kami dihukum karena dosanya lalu Allah perintahkan mereka untuk memberi syafaat kepada saudara-saudara tersebut -saudara -saudara dan dikeluarkan semuanya dari dari neraka kemudian datang lagi ya Allah ada saudara kami yang eh, apa namanya yang begini-begini kemudian dikatakan Allah keluarkan saudaranya yang memiliki iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Sudah azan? Silakan azan dulu kalau begitu. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah, Allah... Akbar. Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

موسوعة رسول الله حي على saya tadi nukil dari kitab silsilah as nomor hadis 87 siapa punya kitab itu silsilah hadis sahihah Syalbani si antum penuntut ilmu harus tahu nama-nama kitab ya supaya bisa langsung merujuk ke situ halaman 87 beliau menyebutkan hadis yang beliau jadikan sandaran bahwa orang yang meninggalkan salat sama sekali tapi dia tidak mengingkari kewajiban salat tidak dihukumi kafir Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abu Muawiyah, dari Abu Malik al asjai dari Rib'i bin Harash, dari Huzaifah bin Yaman. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Rasul Islam kama yadrusu Rasul wasyud Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Wala yusra ala kitabillahi fi laylatin

sampai tidak lagi diketahui apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat. Bahkan nanti sampai pada tahap tidak ada lagi Al-Quran satu ayat pun. Ayat itu diangkat pada malam hari dari bumi dan tidak tersisa lagi satu ayat pun dari Al-Quran. Dan sisa orang-orang dari golongan manusia yang sudah tua, Syekhul Kabir yang laki-laki, anjus, yang perempuan, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Lalu mereka berkata, Adrokna aba'ana wa ala kalimah la ilaha illallah fa nahnu Kami mendapatkan dulu bapak-bapak kami, nenek moyang kami mengucapkan la ilaha illallah, kami juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka sudah tidak tahu lagi apa itu salat, apa itu zakat, apa itu haji tapi mereka mengucapkan la la ilaha illallah lalu seorang tabiin silah bin zufur berkata kepada huzaifah di sini inti pendalilannya sisi pendalilannya apa kata silah bin zufur kepada huzaifah matuqni anhum la ilaha illallah wa la yadruna ma wa la wa nusuk wa apa gunanya kalimat la ilaha illallah bagi mereka kalau mereka tidak tahu itu apa itu salat apa itu zakat apa itu puasa apa itu haji tidak ada manfaatnya bagi mereka ucapan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Huzaifah? Pertama ini diulangi sama tiga kali. Dan Huzaifah bin Yaman berpaling dari dari Silah bin Zufur ini. Apa katanya? Beliau menjawab. Ya Silah tunjihum minan nar. Wahai silah, kalimat la ilaha illallah tersebut membebaskan mereka dari kekekalan dari api neraka. Kalimat apa? La ilaha illallah. Walaupun mereka tidak sholat, tidak lagi zakat, tidak haji, dan tidak puasa. Ini bukan berarti kita meremehkan ini rukun Islam. Tidak. Kita ini berbicara tentang bahwasanya apakah hukumnya orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat. Mereka jelas kalau dosa besar jangan dibilang. Karena ini hadis kita ini berbicara tentang rukun. Ini di atas ini bangun Islam. Hanya saja bagaimana hukumnya kalau dia tidak sholat. Nah ini hadisnya. Mau menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat tidak dihukumi kafir. Sejalan dengan hadis syafaat tadi. Bahwa ada iman sebesar biji sawi di hatinya. Tidak ada amalannya. Tapi dia memiliki iman dalam hatinya. Dia tidak sholat, tidak zakat. Dan akhirnya nanti diberi syafaat dan selamat dari api neraka. Makanya ada dua masalah di sini. Yang pertama masalah apakah sholat itu sebagai syarat sah iman. Nah, kalau kita katakan sholat sebagai syarat sah iman, berarti konsekuensinya adalah bahwa kalau orang tidak sholat, berarti imannya tidak, tidak sah. Berarti tidak bermanfaat baginya iman yang ada di dalam hatinya itu, Walau, uh, sehingga dia tidak bisa keluar dari api neraka dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu adalah syarat sahnya iman. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang sangat bagus sekali, yang kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Albani. Dan yang kedua adalah. Kalau begitu, jadi orang yang meninggalkan sholat, kita katakan kafir. Tapi kafir itu terbagi dua. Ada kafir amali dan kafir i'tiqadi. Kafir yang berupa amalan dan kafir berupa keyakinan. Kafir berupa amalan banyak contohnya seperti orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak zakat, orang yang berhukum selain hukum, hukum Allah. Itu perbuatannya orang kafir. Orang kafir tidak sholat, orang kafir tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi apakah kemudian ketika dia melakukan kufur amali, dia dihukumi kafir? Dilihat dulu. Kalau yang seperti yang kita bilang tadi, kufur amalinya seperti dia tidak sholat, tidak berhukum dengan hukum Allah, kita tidak langsung mengkafirkan. Kecuali kalau dia meyakini keboleh, kebolehannya. Seperti dia meyakini bahwa boleh berhukum selain hukum Allah. Dia kafir. Kalau dia meyakini seperti itu. Atau seperti dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Dia kafir. Tapi kalau sekedar tidak sholat hanya gara-gara dia meninggalkan sholat langsung dihukumi kafir, maka masa kita samakan dia dengan orang kafir yang meyakini itu tidak sholat itu sebagai agama mereka. Karena orang kafir agama mereka memang tidak sholat. Beda dengan orang Islam yang meyakini itu wajib tapi dia tidak sholat karena malas. Dia meyakini itu sebagai agama, wajib hukumnya. Beda antara orang kafir. Kalau orang kafir dia meyakini itu sebagai agama. Karena orang kafir dalam agama mereka tidak ada sholat. Nah, itu perbedaannya. Jadi, tidak bisa disamakan. Yang kedua, kufur amali ini bisa saja terjatuh kepada kekafiran yang keluar dari agama Islam seperti sujud kepada patung. Itu kufur amali. Sujud kepada patung langsung keluar dari Islam. Nah, ini kalau kufur amali kita bicara. Jadi, Islam apa meninggalkan sholat ini masuk dalam kategori kufur amali. Adapun kufur itikodi, kita sudah bahas tadi. Bahwa hukumnya jelas kafir. Ketika dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka jelas hukumnya. Kira-kira inilah dari ayat tiga pendapat ini yang yang kita rojihkan. Wallahu alam ya, ya kita namanya saja istihad para ulama. Kalau kita bandingkan ya pendapat-pendapat mereka, tentu memberikan suatu isyarat kepada kita bahwa orang yang meninggalkan sholat itu agamanya dalam bahaya. Kenapa? Karena Islamnya diperdebatkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan dia kafir. Sebagainya lagi mengatakan dia masih muslim tapi pelaku dosa besar yang diancam dengan siksaan yang berat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 59. Fa khalafa بَعْدِهِمْ ba'dihim khulfun allahu sallah wattaba'u syahawat fasaufa akan datang generasi penerus yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam al ghay al ghay itu adalah sumur di antara sumur-sumur neraka -sumur jahanam yang airnya adalah darah dan nanah dari penghuni neraka itu yang akan menjadi minumannya nanti orang yang meninggalkan sholat. Nah, lalu bagaimana cara membantahnya oleh orang yang mengatakan orang meninggalkan sholat ini tidak kafir? Misalnya perkataannya Abdullah bin Syakik yang mengatakan bahwa para sahabat dulu tidak melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali apa kecuali sholat itu para sahabat yang mengatakan demikian seperti ijumahnya para sahabat lalu bagaimana cara menjawabnya ini kalau dikatakan kafir berarti keluar dari Islam kita katakan tunggu dulu kafir itu terbagi dua ada kufur akbar ada kufur Asgor kalau kufur akbar itu yang dimaksud keluar dari Islam tapi saya kira ya di sini ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang mengatakan orang meninggalkan salat itu karena malas itu dia katakan itu kufur Asgor Kenapa? Karena banyak dalil lain yang menunjukkan bahwa sahabat juga mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Mana di antara dalilnya yang mengatakan sahabat eh, yang mengatakan bahwa sahabat mengatakan sholat, meninggalkan salat tidak kafir. Barusan yang kita sebutkan yaitu tentang hadisnya Huzaifah bin Huzaifa bin Yaman yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ada orang yang tidak tahu lagi sholat, tidak tahu lagi zakat, tidak tahu lagi haji, tidak tahu lagi puasa. Cuma tahunya la ilaha illallah, kami dapatkan bapak kami, nenek moyang kami, mau la ilaha illallah, kami juga mengatakannya. Terus dikatakan oleh Zufur, mengatakan tidak bermanfaat baginya la ilaha illallah kalau mereka tidak tahu itu rukun Islam yang lain. Apa kata Huzaifah Tapi justru itu bermanfaat bagi mereka. Junjihumin min nar. Justru itu bisa membebaskan mereka dari kekal dari azab api neraka. Nah, jadi wallahu alam ya mungkin banyak usaha-usaha lain yang lebih merojihkan pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Tapi nama saja ini mas masalah ijtihadiyah. Ulama pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, antum mungkin ada yang ikut pendapat yang satu, ada yang pendapat yang kedua, dan ada yang pendapat yang ketiga itu tidak ada masalah. Dan itu masing-masing ada konsekuensinya. Misalnya sebagai wali nikah, kalau seandainya ada bapaknya si perempuan, tidak pernah sholat sama sekali, antum mau pakai pendapat yang mana? Yang mengatakan orang meninggalkan sholat kafir atau tidak? Karena kalau antum mengambil pendapat bahwa yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, tidak sah dia jadi wali. Orang kafir tidak boleh jadi wali. Itu konsekuensinya. Jadi kita ingin membahas ini panjang lebar bukan asal-asalan ya ada konsekuensi di balik itu. Jadi kalau kita menguatkan pendapat ini, walaupun bapaknya ngisi si akhwat tidak sholat, boleh dia jadi wali. Karena keyakinan kita bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak tidak kafir. Tapi kalau antum berkeyakinan orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, maka jangan coba-coba antum mengambil dia wali. Karena wujuduhu kaadami wali perwalinya tidak sah karena dia kafir. Maka antum teliti ulang ini masalah baik-baik. Baru setelah itu yakin di mana pendapat yang lebih kuat karena itu berpengaruh kepada keputusan kita ke depannya. Adapun masalah puasa, masalah zakat, ya kita tahu tentang puasa Ramadan adalah kewajiban setiap tahunnya wajib bagi orang yang apa namanya mukim yang tidak musafir dan bagi orang yang sehat yang tidak sakit. Ya. Kemudian setelah itu zakat, ya wajib bagi setiap muslimin. Yang mampu mengeluarkannya, baik zakat fitur maupun zakat harta, siap uh, dia selalu digandengkan dengan solat, wakimu wa wa'atuh zakah dirikan sholat tunaikan zakat. Maka siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat karena mengingkari kewajiban zakat dia kafir, dia katakan misalnya zakat tidak wajib, maka seluruh ulama, siapakah dia kafir? Tapi kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat hanya karena kebakilan, Seke kikir, uh, bakil, kikir, dan seterusnya. Maka dia tidak dihukumi kafir, tapi pemerintah wajib memaksa dia untuk mengeluarkan hartanya. Diambil hartanya secara paksa, seperti orang yang punya hutang, dia tidak mau bayar hutangnya, pemerintah yang turun tangan. Itu bagi orang yang ya, tidak mau mengeluarkan zakat, dan ini tidak main-main, bahkan Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Kemudian yang eh, terakhir yaitu haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Adapun haji yang kedua dan ketiga itu hanya sunnah. Dan haji ini dipersyaratkan hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Dan diantara eh, syarat istitoa atau mampu ini ditambah lagi oleh para ulama adalah bagi perempuan. Harus ada mahrum. Harus ada pendamping dari mahrumnya. Bukan mahrum bayaran mahram benaran. Kalau dia tidak punya mahram, tidak wajib baginya haji. Tidak wajib. Ini jadi masalah ini sekarang travel-travel banyak mahram bayarannya. Jadi kalau seandainya tidak mampu, ya sudah usah dipaksakan. Begitu juga sebenarnya sebagian, saya bocorkan sedikit, teman-teman yang ada di Madinah. Kalau mereka ingin ke Mekah haji, mereka itu harus melewati petugas. Harus bawa surat masuk. Sebenarnya mereka tidak mampu haji sebenarnya sebenarnya. Kenapa? Karena harus ada tasrih namanya, surat izin masuk. Yang boleh masuk ke Mekah, perbatasan dari Madinah ke Mekah itu orang yang memiliki tasrih. Tapi mereka apa? Haji koboi namanya. Cari jalan tikus, lari dari petugas dan masuk ke Mekah. Ini tidak boleh. Ini namanya maksiat. Dan itu bukan ketaatan. Dia tidak mampu menggunakan cara-cara yang dilarang oleh Allah, kemudian dia setelah itu berdoa kepada Allah bagaimana doanya mau dikabulkan. Kalau caranya saya cara tipu-tipu. Makanya kalau orang tidak mampu tidak, tidak wajib. Makanya uh, setiap tahun masalah haji ini selalu berulang. Tapi tidak tahu tahun ini masih uh, sudah bisa haji atau tidak karena corona. Wallahu alam Tapi yang jelas ya haji ini harus diketahui bahwa hanya bagi yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak perlu memaksakan dirinya untuk haji, baik itu bagi perempuan yang tidak punya mahrum, maupun orang yang tidak mampu secara administrasi. Misalnya, walaupun secara biaya dia mampu, tapi kadang pemerintah mengatur administrasinya untuk mengatur supaya jamaah tidak terlalu rame atau tidak terlalu padat, sehingga menyebabkan banyak yang meninggal di antara orang-orang yang lanjut usia. Karena kalau ketika orang wukuf di Eropa dan di Padang Arafah dan jumlahnya membeludak di luar kapasitas yang telah disiapkan itu bisa menyebabkan kematian. Karena terlalu rame atau terlalu padat, kebanyakan jamaah itu lanjut usia. Sehingga pemerintah mengaturnya. Orang orang Saudi sendiri itu boleh haji itu cuma sekali dalam 4 tahun. Orang di dalam Saudi, dari Riyadh dari mana-mana itu cuma boleh sekali dalam 4 tahun. Dan itu by system, otomatis dia tidak bisa melakukan itu. Ke, apa membuat tasri baru kecuali didaftarkan namanya dan namanya sudah tercatat di komputer. Barangkali itu yang bisa kita bahas di antara pondasi Islam ini jadi kesimpulannya bahwa hadis ini adalah pelengkap penjelas dari hadis yang sebelumnya yang dimana hadis sebelumnya itu menggambarkan bahwa Islam ini eh, seolah-olah Islam itu adalah lima saja tapi sebenarnya yang dimaksud dengan lima ini adalah apa? rukun-rukunnya yang dibangun Islam di atasnya dan kesimpulan yang kedua bahwa semua ulama sepakat barang siapa yang e, bermasalah dua kalimat syahadatnya maka Islamnya tidak sah namun kemudian ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat yang meninggalkan puasa meninggalkan haji apakah dihukumi kafir atau tidak dan tahkiknya kita sudah bahas tadi panjang lebar bahwa orang yang meninggalkan salat wallahu alam pendapat yang lebih kuat itu tidak dihukumi kafir karena ada hadis-hadis yang menunjukkan hal demikian begitu juga pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu kafir dalam masail Imam Ahmad yaitu yang disebutkan oleh anaknya Abdullah bin uh, Imam Ahmad putranya Imam Ahmad beliau menyebutkan beliau bertanya kepada ayahnya yaitu Imam Ahmad uh, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat lalu Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau dia meninggalkan sholat maka dia disuruh sholat kalau dia tidak mau maka dia dibunuh dan bagi saya dia mati kafir murtad dari Islam kata Syekh Albani mentahkik atau mentaklik ini perkataan Imam Ahmad di sini menunjukkan bahwa nah Imam Ahmad tidak mengkafirkan orang hanya semata dia meninggalkan sholat tapi kapan dia dikafirkan kalau dia disuruh sholat dan diancam untuk dibunuh namun dia lebih dipilih untuk dibunuh daripada di sholat, daripada dia sholat maka ini sudah tidak diragukan apa kekafirannya kalau orang muslim kalau ketika dia adabkan pada dua pilihan ini kalau kamu tidak sholat saya bunuh kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, pasti dia mau sholat. Masa? Tidak mau dia sholat, sudah mau di lehernya. Tapi ini menunjukkan apa? Kufur iktikoh, iktikoh di. Jadi sebenarnya disinilah titik pertemunya para ulama yang empat. Sebenarnya semua ulama sepakat. Kalau kita mau merujuk kepada pendapat ini. Jadi wallahu'alam alam pendapat yang lebih rojih dan e, itu bisa diteliti lagi lebih dalam dan lebih jauh. Bahwa orang meninggalkan sholat itu tidak tidak kafir. Begitu juga orang meninggalkan zakat dan haji dan puasa. Wallahu taala alam. Barangkali itu ya pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan mungkin satu saja atau dua karena waktu kita juga sudah hampir selesai. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Terkait dengan makna Islam Ustaz yang ketiga yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bagaimana standar bermuamalah dengan non-Muslim? Karena ada juga hadis bilang Ustaz mantasab bahabi komin bahwa minhum Barang siapa yang menyerupai Bahkan mencintai mereka ah. Itu akan bersama mereka di hari kemudian Bagaimana mu'amalah kita dengan non Ustaz? Baik ini pertanyaan tuh butuh jawaban panjang lebar ini hmm. Tapi waktu kita tidak cukup Kita jawab saja secara uh, Poin pentingnya Bagaimana batas mu'amalah dengan orang kafir Batas mu'amalah dengan orang kafir disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Dan di antara ayat yang paling mudah yang antum hafal. Lakum dinukum waliyadin. Itu permasalahan agama yang kita tidak bisa mudah mudahana namanya. Waddu lautu dahinu fayudahinun kata Allah dalam surah Al-Qalam. Mereka ingin kamu berlemah lembut dalam agama kepada mereka sehingga mereka juga berlemah lembut dalam agama kepadamu. Itu yang dilarang kita dalam masalah agama. Dalam masalah keyakinan tidak ada tidak ada bilang eh, apa namanya toleransi dalam masalah keyakinan. Itu jelas batasannya dalam Al-Quran. Makanya asbabun nuzul kuliah liwal kafirun itu itu. Ketika Nabi Muhammad diberi syubhat oleh orang kafir Quraisy, Muhammad daripada kita berselisih terus, Dah lebih bagus engkau sembah Tuhan kami dan kami juga akan sembah Tuhanmu. Lalu turunlah ini ayat. Itu syubhatnya orang kafir kepada Nabi Muhammad. Adapun masalah muamalah duniawi ya, maka tidak ada masalah. Masalah duniawi, kita diperbolehkan bermuamalah dengan mereka selama itu tidak berselisih dengan syariatnya kita. Karena hukum asal bermuamalah dengan mereka itu dalam perkara dunia itu hukumnya mubah. Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Banyak contoh-contohnya muamalah. Bahkan menikahi wanita ahli kita pun boleh. Menikahi wanita ahli kitab. Hukumnya boleh. Itu diantara hal-hal yang disebutkan di dalam agama kita. Baik. Kenapa semangat kalau disebut ke menikah ahli kitab? Banyak wanita muslimah. Kenapa mesti muslima, ahli kitab? Banyak wanita muslimah yang masih belum menikah. Baik. Terus, bagaimana dengan mantasabah biqaumin fahuwa minhum? Itu tasabu dalam hal apa? Dalam hal agama dan dalam hal yang merupakan kebiasaan mereka. Sehingga apa? Karena menyerupai mereka secara zohir akan melahirkan kecintaan kepada mereka. Dan almaru ma'aman ahab kata Nabi bahwasanya seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Dibangkitkan nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Almaru ma'aman ahab. Jadi itu cinta yang akan menjerumuskan kita kepada cinta karena agama. Adapun cinta tabiat sifatnya misalnya ada seorang anak bapaknya kafir. Cinta seorang anak kepada bapak boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya cinta apa? Cinta tabiat. Sebagaimana Nabi cinta kepada kepada pamannya Abu Talib. Itu namanya cinta tabiat. Jadi kalau cinta tabiat itu tidak mengapa. Yang dimasalahkan itu adalah cinta kalau berdasarkan agamanya. Saya mau bertanya, misalnya seorang sholatnya bolong-bolong. Dan beranggapan Allah itu berada di hatinya. Jadi dia menganggap dia sudah sholat tapi di dalam hati. Hukumnya kafir. Orang yang mengatakan dia sholat di dalam hati. Inilah keyakinan-keyakinan orang-orang yang mengatakan sudah gugur baginya kewajiban sholat. Kalau ditanya kamu sudah sholat sudah, kapan? Saya sholat dalam hati. Dia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia menganggap dirinya sudah boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Inilah bahayanya agama jika dilandasi dengan kebodohan. Tidak mau belajar. Hanya mengikuti perasaan ketika beragama bahkan mereka sebagian itu menganggap bahwa ilmu itu justru membuat kita itu jauh dari agama justru sebaliknya mereka justru melakukan ibadah-ibadah yang menjerumuskan mereka kepada kekafiran banyak itu makanya orang yang paling benci terhadap ilmu yang mereka itu mereka tidak mau belajar maka Nauzubillah zalik dari keyakinan seperti ini yang meyakini bahwa mereka sudah tidak wajib lagi sholat atau sholatnya cuma di dalam hati itu yang meyakini dia keluar dari syariatnya Nabi Muhammad dah hukumnya sudah tidak diragukan lagi. Adapun kita dianggap itu yang masih sholat itu masih tahap syariat, masih kulit kulitnya. Kalau dia sudah sampai derajat makrifat, sudah tinggi min derajatnya, tidak perlu misolat lagi. Baik. Kemudian, misalnya kita benar-benar lupa sholat asar, dan sudah masuk waktu sholat maghrib. Apa ini bisa dikodok? Jawabannya ya. Ketika orang lupa sholat, dia mengkodoknya kapan dia? Ingat. Begitu juga orang ketiduran, habis waktu sholat misalnya. Dengan catatan ya, benar-benar ketiduran. Seperti orang sholat subuh, bangunnya jam 8. Habis waktu sholat subuh, dia sholat pas bangun. Sebagaimana Nabi SAW pulang, eh, perang, pulang dari perang Kemudian beliau suruh Bilal untuk menjaga, ternyata Bilal juga tertidur. Akhirnya yang membangunkan mereka itu sinar terik matahari dan akhirnya Nabi pun sholat, mengkodok sholatnya. Tapi kalau orang yang sengaja tidur, maka dia tidak sah mengkodok sholatnya. Karena dia apa? Sengaja. Bukan ketiduran, tapi memang sengaja tidur. Dan ini berlaku baginya hukum itu. Wallahu taala alam barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Shallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.